Oke, di video kali ini cara kita mengaktifkan HDR di HP Xiaomi. Nah, untuk mengaktifkan HDR itu sangatlah mudah, teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan HP Xiaomi, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan HP Xiaomi 10C atau yang 9C itu caranya sama saja ya. Jadi, di sini silakan teman-teman buka pengaturan buka aplikasi ini ya. Ini aplikasi bawaan HP Xiaomi. Nah, seperti ini. Ini kita sudah masuk ke mode potret ya. Mode foto. Nah, di sini. Nah, kita pergi ke bagian yang ini ya, yang foto nih. Di sini kan ada beberapa pilihan. Ada pro, video, potret, dan lainnya. Kita tekan yang foto. Kemudian di bagian atas, di sini sudah muncul ada HDR. Silahkan ditekan. Nah, teman-teman pilih yang ini aja. Nah, sekarang sudah aktif ya HDR-nya. Tuh, seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya untuk mengaktifkan HDR sangatlah mudah teman-temannya di HP Xiaomi ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.